Were to host a Sunday brunch at home and you have to invite three people from Bollywood. Kise invite karenge aap? Bollywood se to aise is life is seva ke life koi bhi nahi hai. Ghar to bulao hi nahi bilkul bhi. Bahar kahin mil lo to theek hai, ghar mat bulao. Aapke koi bhi friends nahi hai Bollywood mein? Nahi nahi bilkul nahi, mere dost banne layak hai hi nahi ye log. Qualification chahiye hoti hai uske liye. Saat ini di Bollywood sudah kecil kemungkinannya sutradara bekerja dengan Kang Gena. Tidak ada yang berdiri bersamanya lagi untuk membuat satu film. Kecuali jika ia bertindak sebagai produsernya, ia bisa saja menyewa sutradara untuk mengarahkan filmnya sendiri di bawah rumah produksinya. Semua orang di Bollywood seperti menghindari Kang Gena. Jelas karena banyak orang yang membencinya. Pertanyaannya, apakah orang membencinya karena Kang Gena adalah aktris yang hebat? Seorang yang bukan nepotisme, bukan aktris tiga kan, berhasil menggeser anak-anak bintang berada di puncak beberapa tahun terakhir. Bakat Kang Gena memang asli sangat unggul, didukung dengan peran filmnya di luar film India pada umumnya. Tapi ternyata orang membencinya bukan karena ia sangat jago berakting. Orang membencinya karena beberapa alasan yang buruk berikut ini. Nama Kang Gena sangat identik dengan kontroversi dan nyinyiran kepada siapa saja. Dia adalah penerima penghargaan nasional dan Padma Shri, tapi kelakuannya tidak mencerminkan arti dari penghargaan tersebut. Dulu sebelum akun Twitternya bersama saudarinya ditangguhkan, kerjaan keduanya hanyalah menghujat dan menggunjing rekan Bollywoodnya. Ia pernah menyinggung Suara Basker dan Tapsi Pannu hanyalah aktris kelas B. Ia menyerang Sonam Kapoor dengan menyebutnya sebagai aktris yang mengerikan. Dia juga menyerang Alia Bhatt karena tidak menghadiri pemutaran filmnya Manikarnika. Ia menyalahkan Amitabh karena menghapus tweetnya yang telah mempromosikan filmnya. Ia juga mengetahui seniornya Sabana Azmi sebagai antinasionalis karena membatalkan wawancaranya di Pakistan. Bahkan artis kelas dunia Rihanna juga dilawan Kang Gena atas masalah protes petani. Bisa dihitung jari orang yang tidak dinyinyir Kang Gena di Bollywood. Dulu orang sangat mengagumi dan menghormati sosok Kang Gena. Ia berani berbicara tentang nepotisme, kekerasan seksual hingga hak-hak wanita. Tapi semakin hari ia terlihat semakin sangat munafik. Ia menyerang seluruh Bollywood dengan satu kata, yaitu nepotisme, seolah-olah hanya dia dan orang luar lainnya yang paling berhak berkarir di Bollywood. Ia membenci semua petinggi Bollywood seperti Karan, Salman, Ekta hingga Sanjay Leela Bhansali sebagai mafia film yang menghalangi karir orang luar, katanya. Ia menyebut dirinya pembela hak wanita tapi selalu menyerang wanita dengan buruk. Ia menyebut Deepika pernah mengalami depresi karena narkoba. Parahnya, ia juga membenarkan Chris Brown atas pelecehannya kepada Rihanna. Kang Gena pada faktanya selalu memainkan kartu korban untuk meraih simpati. Tidak ada orang lain yang boleh dianggap benar kecuali dirinya. Semua ia lakukan untuk meraih kedudukan yang tinggi di Bollywood agar ia bisa melakukan sesuka hatinya. Kang Gena mengancam seluruh isi Bollywood dengan mengatakan ia punya rahasia besar tentang Bollywood. Salah satunya adalah peredaran obat-obatan terlarang di tengah-tengah aktor besar Bollywood. Kang Gena bersiap membantu kepolisian untuk memberantas narkoba asal ia mendapatkan perlindungan yang ekstra. Sebagai contoh, ia meminta Ranveer dan Ranbir untuk melakukan sampel darah. Dan itu hanya bagian kecilnya, yang jelas saja membuat para petinggi Bollywood lainnya menjadi gelisah. Inilah mengapa orang-orang Bollywood takut menempatkan dirinya bermasalah dengan Kang Gena. Kang Gena bagaimanapun datang ke Bollywood dengan penuh perjuangan. Jadi ia tahu apa saja sisi buruk Bollywood, seperti casting sofa, nepotisme hingga narkoba tadi. Makanya jangan heran kalau trailer film terbaru Kang Gena menciptakan hype di YouTube, tapi penontonnya sangat sepi di bioskop. Karena ia melawan jaringan terbesar mafia film di Bollywood dari sutradara, aktor, produser hingga kritikus.
Dia terlihat sangat polos dan rendah hati dalam semua wawancaranya di awal karirnya. Ketika yang menuduh Aditya Pancoli kekasih tuanya melecehkannya, orang menyerang Aditya karena diduga telah memanfaatkan Kang Gena. Kemudian ketika dia putus dengan Adia Yan Suman, orang simpati kepadanya betapa kasihan dan hancurnya perasaan Kang Gena. Lalu kepada Hrithik Roshan, semua percaya kalau Hrithik Roshan benar berselingkuh dengannya. Tapi apa kenyataan dibaliknya? Aditya Pancoli ia gunakan sebagai alat untuk membawanya ke dalam lingkaran Bollywood. Ia bisa masuk ke pesta-pesta dan awards bergengsi karena Aditya. Lalu Adia Yan Suman, ia pura-pura mencintainya dengan melakukan pelet kepadanya, agar ia bisa terus berada dalam jalur berita di media. Kepada Hrithik Roshan, bukti penyidikan perselingkuhan dari laptop dan HP Hrithik yang diperiksa polisi, tidak ada bukti yang bisa diberikan. Dia adalah wanita licik dan cerdas di waktu bersamaan. Dia memanfaatkan mereka semua untuk popularitasnya. Sekarang setelah ia sudah berjaya, adakah kalian mendengarkan ia pernah berpacaran lagi? Pada dasarnya Kang Gena ini haus akan pujian. Dia tidak ingin mengakui ada aktris yang lebih hebat dari dirinya. Padahal kata orang, ia tidak setengahnya dari apa yang dimiliki Alia, Deepika, Tapsi atau Sona musuh-musuhnya. Dari segi look, daya tarik dan penggemar prianya. Walaupun bakatnya jauh lebih baik, ini harusnya didukung dengan attitude yang baik untuk jadi keunggulan dari Kang Gena. Deepika dan Alia saat ini yang lagi naik daun, Kang Gena mati-matian ingin menjatuhkannya. Ambil contoh Alia diganggu baik hati Awadi, ia terus mengutarakan kata-kata mafia film untuk menjatuhkan film tersebut. Atau kepada Deepika, Kang Gena tidak sama sekali ingin mengomentari filmnya bahkan judulnya saja. Faktanya tidak ada yang bisa mengingat kapan terakhir kali Kang Gena memuji aktris lain. Lisa Hayden di filmnya Queen, dia tidak pernah berbicara menghargai Lisa atas kesuksesan film Queen. Er Madhavan di filmnya Tanu Wetsmanu, Madhavan adalah aktor besar di Telugu saat film ini dirilis. Tapi dia tidak pernah menyinggung kesuksesan Tanu Wetsmanu dengan nama Er Madhavan. Seolah-olah dia aktris solo yang bisa membuat film itu jadi sukses. Nah itulah beberapa hal yang membuat Kang Gena dibenci di Bollywood. Walaupun kadang ia benar dalam perkataannya, ia tidak seharusnya merendahkan orang lain. Bollywood mungkin takut kepadanya, tapi ia tidak sadar kalau jaringan Bollywood sedang ingin menghancurkan karirnya. Dia pemberani dan tegas, tapi ini bukan pada tempat yang tepat, apalagi menyeret beberapa orang yang tidak bersalah.